Halo Bu Simulator Mania, kembali lagi di channel Bli Gaming Lator. Kali ini kita ngelayap aja ya. Ini menggunakan livery tentrem HD ori ya. Kita tidak pakai mod, pakai HD original Bus Simulator Indonesia. Livery tentrem ini dibuat oleh Blahbloh. Kalian bisa download, saya sudah taruh linknya di bawah ya. Oke, kita lanjut saja ngelayap ya. Udah lama nih kita nggak ngelayap nih. Biasanya kita narik, sekarang kita ngelayap ya. Kita hari ini bahas apa ya? Karena kemarin preview ya, soal preview map atau map alternatif ya yang dibuat itu kemarin heboh ya pastinya. Biasalah, ada map baru terus ada jalur alternatif baru ya. Oke, kita ngegas saja ini. Kita emosi nih ceritanya. Ya, ternyata kemarin ya masih belum update ya. Kita masih sama-sama menunggu. Enggak tahu nih kenapa kok. Kita coba aja analisa apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kemarin sudah ada update, nah, muncul ya, muncul notif update, tapi ketika di update versinya masih sama. Kemungkinan yang pastinya terjadi adalah ya kemarin itu seperti yang saya bilang ya, kita mungkin nggak tahu itu mungkin refresh ya. Oke, kita sambil ngelayap ini. Kemungkinan ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu di hide, terus kemudian refresh ya, refresh, entah itu refresh folder, refresh. Kita kan nggak tahu ya, di dalam buat kalian yang awam pastinya tidak tahu bahwa ada terjadi perubahan di script atau di codingan dari busit, sehingga pertama di sebelum upgrade ya, kemungkinan sebelum di upgrade ada file atau folder yang disiapkan, kemudian tapi di versi yang masih sama gitu ya. Nah, makanya di hide dulu, kan kemarin kita heboh ya, hilang kemudian muncul lagi, tapi ketika di download versinya masih sama ya. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan ada file yang masih baru ya, atau folder baru yang sedang dipersiapkan sehingga kita harus update itu. Jadi buat kalian yang masih belum update, silahkan diupdate dulu ya. Istilahnya mungkin saat ini kita sedang menunggu aja ya, nanti kan ditimpa ya, dalam tanda kutip. Oke, kita ditimpa filenya ya, bukan kitanya yang ditimpa, filenya yang ditimpa ya. Tapi itu masih analisa dari saya. Oh ya, kemarin itu kita buat tutorial main busit pakai keyboard, tapi saya lihat sudah banyak ya, sudah banyak yang buat video seperti itu, dan memang bisa main busit pakai keyboard. Saya yakin kalian semua yang nonton ini pasti sudah tahu itu ya, bahkan main pakai steering wheel juga bisa sebenarnya ya. Ternyata tergantung kalian sih nikmatnya di mana, pakai biasanya atau pakai steering yang di handphone atau steering eksternal ya. Itu tergantung sih, terserah kalian sih mau pakai yang mana. Oke, kita sebenarnya misi kita sekarang itu ngelayap ini, ngeblong aja ya, ngeblong sak banter ya, segas lah pokoknya ini, sambil ya seperti biasa saya bilang, sambil terus mainin game Bus Simulator Indonesia ini. Ya, lancar ya.
Oh ya, ini saya coba menggunakan handphone ya, handphone lain ini ya, handphone saya yang satunya. Ini memang grafiknya agak beda ya pastinya dengan HP, tapi sama aja sih menurut saya, nggak ada bedanya ini ya. Spesifikasinya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Cuman nih controllingnya sangat smooth menurut saya ya. Entah saya yang moodnya lagi bagus atau emang smooth ya. Waduh, nubruk ini, nubruk mbak-mbak ini. Gak apa ya. Sebenarnya awalnya saya record ini ya sekalian coba sih main busit ini nggak nabrak-nabrak gitu. Gimana ya, ternyata susah juga menjaga. Tapi ini coba nih, kita sampai sejauh ini belum ada tabrakan parah ya. Baru nyenggol tadi itu aja. Itu pun ya nggak masalah ya. Asal nggak nabrak tiang aja. Biasanya kita kebablasan itu karena kontrolnya nggak ini ya, nggak respon ya. Kita udah coba untuk kontrol tapi nggak respon. Oke, ini buat ya. Oke guys, oke, mantul. Ambil kanan, awas motor man. Ya hampir aja. Ya sangat smooth ya nih. Oke, gas. Nah saat ini ini salah pencet ya. Saat ini mungkin kalian tidak sadar ya, entah apa ya, setelah kemarin preview, terus kemarin juga ada berita-berita tentang busit ya, sekarang kembali lagi ya, turun lagi trennya, turun lagi. Ini saya rasa ini unik sekali ya. Kemarin sempat melonjak ya, naik tinggi sekali, kemudian sekarang turun lagi grafiknya ya, grafik bus simulator Indonesia. Kita tunggu aja, pasti ada kejutan lagi kalau ini sampai turun terus ya. Kalau saat ini masih stabil grafiknya, saya perhatikan grafik bus simulator Indonesia masih stabil. Dua hari yang lalu ya mengalami penurunan ya. It's itu kesundul apa ya kok bisa, padahal jauh deh dari rumah itu ya. Kita lihat aja ya, prediksi saya kalau ini terus turun grafiknya ya, sambil ya kita update terus ya, kita kan update setiap hari nih, kita lihat trennya turun apa naik, kita lihat aja sampai video ini upload. Saya cek grafiknya turun ya, grafiknya, bukan grafik gambar lo ya, grafik ya, bukan grafik. Grafik itu ya apa ya, gambaran umumnya itu yang mainin lah ya, yang mainin analitiknya ya, analisanya sedang atau grafiknya ya itu sedang turun ya, sedang turun. Ini kemarin dua hari yang lalu puncak ya, puncak-puncaknya itu tiga hari atau dua hari yang lalu. Oke, kita sudah sampai mana nih ya, bentar, belum ada tandanya ini, penanda. Jadi kita udah pindah map ini, ganti map ya. Ya kalau kalian perhatikan, awas ya, kalau kalian perhatikan iklannya sudah mulai muncul, bus simulator Indonesia sudah mulai ngebul lagi di dapurnya ya. Ya mudah-mudahan ini kalau terjadi tarik ulur seperti ini, ini seperti stimulasi ya, stimulus ya istilahnya. Kira-kira kapan ini update-nya? Kemungkinan kalau 3 hari sampai 5 hari ke depan masih turun ya, kemungkinan ya 3 atau 5 hari ke depan. Oh awas ya, kemungkinan ya, masih kemungkinan 3 atau 5 hari ke depan
bakalan terjadi, bukan update ya, tapi entah itu ada informasi apa. Kita lihat aja. Kalau prediksi yang seperti ini itu saya bisa karena berdasarkan data. Kalau saya lihat data-data sebelum ini seperti itu ya, mengalami penurunan ya. Nah, di poin ini naik ya, kembali naik. Kita cek aja grafiknya nanti. Karena saya lihat ya channel ini, yang subscribe channel ini saya yakin menunggu kabar terbaru dari Busit. Ya, saya perhatikan yang subscribe channel ini adalah kalian yang punya ini ya, atensi terhadap Busit ya. Saya belum tahu kira-kira kita bakalan apa ya ini, mainin game apa ya setelah ini, kita belum tahu. Dan kita nggak kepikiran itu ya, saya pecinta bus simulator dan kebetulan saat ini sedang main bus simulator Indonesia. Dan buat kalian ya yang mungkin sama seperti saya suka mainin bus simulator ya, saya yakin kalian juga pastinya menikmati lah perjalanan, nggak ada bosennya lah ya. Kalau sampai bosen ya berarti ya ada sesuatu ya. Oke, kita awas ini ke kanan, tronton depan ke kanan juga itu. Oke, mantap. Ya, kita tuh pelangnya sudah Semarang, Semarang ya. Kita lurus saja ini. Kita menuju Semarang ya dari Solo ya. Saya hampir lupa itu udah menit berapa ini. Menit 12. Kita sudah melayap ini lumayan jauh udah. Oke, Semarang kiri. Ambil kiri guys. Mantap. Apa dulu ya. Oke, ada mobil. Set. Mantap lur. Mulus sekali nih. Saya suka nih mainnya pakai ini ya. Ini pas banget ya, lancar. Oh ya guys, gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya pendapat kalian tentang mungkin update dalam beberapa hari ya, mungkin akan update dalam beberapa hari kalau retensinya ini terus turun ya. Ada grafik, ada data, saya yakin kalian akan paham. Saya coba analisa ya. Kalau kalian perhatikan di grafik ya, yang paling kecil. Oke, kita nih keluar dulu ya, di map dulu nih. Oke guys, kita sudah sampai Semarang ini ya, pas banget kita sudah hampir sampai ini, sudah hampir sampai terminal Semarang ya. Kok benar ya, stasiun ya. Jadi, kalau udah masuk kota ini agak berat nih. Kalau kalian perhatikan ya,
grafik yang paling bawah ini, itu adalah dimana waktu itu tidak ada informasi terbaru lagi soal busit ya. Waktu itu kita ngeblong aja terus ya, narik numpang terus ya, sampai kemudian muncullah ya apa ya istilahnya. Oke, kita naik ini dulu nih. Gasruk ya, gasruk. Ya, itu kalian perhatikan tuh naik, aduh maksudnya. Nah, posisi naik itu puncak ya. Gara-gara update ya, berita update tentang bus simulator Indonesia terus hilangnya busit ya. Dramanya itu bulan Maret itu seperti itu ya. Drama bulan Maret. Ini kayak apa nih? Kemudian setelah berita-berita itu tayang-tayang semua, kemudian kalian bisa lihat sekarang turun ya, mulai ada nampak ini turun ya. Nah, kita tidak tahu turunnya apakah akan sama seperti sebelumnya atau akan turun di fase tertentu kemudian naik lagi ya. Kita lihat aja. Sampai ada berita update busit lagi, saya yakin ada naik lagi ya. Kita seperti ini, seperti roller coaster ini ya, naik turun ya, set mantap lur, mulus ya kita nikung. Ini sebenarnya liverynya nih mengingatkan kita ya, dulu terjadi perang ya di Ambalat kalau gak salah, mempertahankan. Nah, terus di depannya itu ada harga mati, NKRI harga mati ya. Kalau kita di sini busit harga mati. Asal kalau ada yang invest busit itu, yang invest adalah orang Indonesia, saya yakin game ini bakalan terus ada ya. Tapi kalau sampai busit itu dibeli oleh pihak asing ya, orang luar negeri, saya yakin busit bakalan dimatikan ya. Karena ya seperti itu. Tapi itu jangan negatif thinking dulu ya, tapi kebanyakan seperti itu. Banyak game lokal yang kita punya ya, begitu dibeli langsung dimatikan. Oke guys, demikian dulu ya kita ngobrol-ngobrol soal busit ini. Kita sudah mau sampai di terminal Semarang ya, Terboyo. Buat kalian yang belum subscribe ya, subscribe dulu channel ini. Kita kabarkan terus berita tentang update busit ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bus simulator Indonesia. Terima kasih ya.